Moin und willkommen bei G-Mania. Gue masih ingat hari pertama masuk ke gym. Itu rasanya tuh kayak gak tahu harus mulai dengan mesin apa, alat apa, atau otot apa. Di video kali ini gue ingin ngasih lihat untuk kalian di luar sana yang mungkin masih belum pernah memulai gym sama sekali atau masih sangat-sangat pemula di dunia gym, suatu pola latihan yang sangat-sangat direkomendasikan untuk para fitness beginner mulai dari nol untuk gym di luar sana. Enjoy the video. Before we start, let's do a warm up. Untuk ini gue paling suka sama yang paling mudah dan membakar paling banyak kalori. Treadmill incline walk 5-10 menit. Untuk ini lo tinggal klik quick start, set incline settings ke 7,5 ke atas, speed ke 5 ke atas, and you're ready to go. Kita akan melatih seluruh tubuh dengan urutan dari otot terbesar sampai otot terkecil. Yang pasti semuanya akan kenal lah. Di sini kita akan mulai dengan the leg press. Leg press ini melatih seluruh otot kaki. Hal yang penting di sini adalah untuk menggunakan full range of motion, artinya go back full dan press abis setelahnya. Hati-hati tapi untuk tidak press sampai akhir juga ya. Di saat lo press abis, lo akan kehilangan tension di otot dan semua tension di sini akan masuk ke bagian lutut, which is not really good. Beban recommended pemula di sini adalah 70-90 kilo. Lakukanlah 5 set dengan 6-12 repetisi. Latihan kedua, the lat pull down. Latihan ini melatih otot punggung. Di sini kita fokus ke musculus latissimus dorsi dari seluruh bagian punggung. Exercise ini sangat-sangat baik, especially untuk kamu yang ingin belajar melakukan gerakan pull up. Lihat aja latihan ini sebagai tahap sebelum bisa melakukan pull up. Beban yang gua rekomendasikan di sini untuk pemula adalah sekitar 30-40 kilo. Lakukan 4 set dengan 6-12 repetisi. Latihan ketiga alias otot favorit paling banyak orang, musculus pectoralis major alias otot dada. Di sini kita menggunakan mesin chest press. Mirip di sini sama leg press ya. Gunakanlah full range of motion. Hati-hati juga tapi di sini tidak press sampai akhir untuk menghindari stres yang terletak di bagian siku. Untuk posisi mesin yang baik, posisikanlah tubuhmu dengan setting tempat duduk biar lenganmu setinggi dengan pegangan di mesin chest press. Beban yang gue rekomendasikan di sini adalah sekitar 25 kilo. Lakukanlah 3-4 set dengan 6-12 repetisi. Latihan keempat adalah untuk tuh otot bahu alias deltoid muscle. Di sini kita akan melatihnya dengan mesin shoulder press. Sama seperti latihan leg press dan chest press, gunakan full range of motion atau full ROM. Tapi sini hati-hati juga lo ya untuk tidak press sampai akhir. Ingat selalu bahwa teknik lebih penting daripada beban. Beban yang gue rekomendasikan di sini adalah sekitar 15-20 kilo untuk para pemula. Lakukanlah 3 set dengan 8-12 repetisi. Almost done guys. Untuk bisa mendapatkan lengan kece, kita akan mengakhiri latihan dengan hanya 2 set each untuk setiap bagian lengan, otot biceps dan otot triceps. Dimulai dengan latihan triceps cable push down. Posisikanlah dirimu seperti gue di video ini. I know that looks weird as hell, but this is effective, trust me. Posisikan lenganmu fix. Ingat ya sekali lagi, yang paling penting di sini adalah bahwa upper arm kalian fix dan tidak bergerak. Sedangkan untuk latihan otot biceps, kita akan melakukannya dengan latihan efektif menggunakan dumbbell yaitu Arnold curls. Di sini kamu hanya harus memposisikan sisi lengan belakangmu di paha samping. Penting di sini adalah bahwa memposisikan siku serendah mungkin selama dumbbell masih melayang. Tarik habis sampai atas dan biarkan lepas lagi ke bawah. Dua-duanya latihan biceps dan triceps bisa kalian lakukan sebanyak 2 set dengan 8-12 repetisi. Yo guys, that's it. Mungkin kalian sudah bisa melihat
video ini berbeda dari video yang lain. Kalau video ini bisa meraih lebih daripada 1000 like, kita mungkin bisa membuat video dengan kualitas tinggi seperti ini lebih banyak di masa depan. Dan juga untuk kalian di luar sana yang masih belum subscribe sekarang juga, see you guys next time with maybe more of these kind of videos, and bye-bye.